Tapi kita la taqusa hatta taquda ardu arabi wujan wal arab. Takkan berlaku kiamat sehingga kita tengok tanah Arab jadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Exactly. Peralihan di antara tanda kecil besar pada tanda kecil kiamat nak jadi tanda besar kiamat, dia peralihan. Peralihan dia yang muncul di Imam Hadi. Imam Hadi bukan duduk pada tanda besar kiamat. Imam Hadi duduk pada tanda peralihan. Kecil nak ke besar, Imam Hadi itu. Maksudnya kalau Imam Hadi muncul, saya rasa Muhammad tanda lepas itu tanda besar kiamat. Dan bila berlaku tanda besar kiamat, dia seperti rantaian mutiara yang terputus, macam tasbih putus, putus berlaku. Maksudnya dia akan datang lain-lain. Asap ni dia satu debu yang akan menyelimuti bumi ni selama 40 hari. Lama tu kan. Dan orang yang duduk dalam asap ni, dukhan ni, Allah SWT dalam Quran ni, dia rasa macam dia duduk dalam asap. Dia tak nampak, tak boleh nak bernafas. Tuan tak biasa jelepu. Bukan jelepu tu dulu sekejap. Jelepu, jelepu. Kita pun tak selesa tu. Minim tu sikit lah kan. Nanti dia punya dukhan ni sangat dahsyat. Kita akan duduk dalam tenggelam dalam selama 40 hari. Tak keluar tak boleh. Sebab seluruh alam ni kena. Seluruh bumi ni. Tak tahu lah. Dia terhasil daripada letusan gunung api yang besar ke, ataupun dia terhasil daripada impact meteor ke dalam bumi ke. Wallahualam kita tahu. Tapi debu ni akan naik dan tutup bumi tu. Waktu ni ada tanda juga orang kafir dengan orang orang Islam dan orang tuan-tuan agak-agak tu tahu tak apa dia pernah dengar lah agak-agak jadi macam mana orang Islam kita bila kita duduk dalam kabur sebelum duduk bukanlah kabur kabur tak puas sejuk di debu-debu asap apa akan jadi kita semua semua apa yang mungkin ingin hidup ENT lagi kan, ia nose, throat, dia cari tegak. Tiga hari semua lah, kalau 40 hari sedut dulu, tutup pintu rumah dia, takkan sedang keluar rumah. Dia makan, saya makan macam tu. Sebagainya, tuan-tuan, saudara Muhammad, waktu tu Allah jaga orang Islam, dia hanya duduk dalam keadaan seperti sesemua. So, tahu lah tengok tu, semua, tengok semua dalam rumah kita ni, semua je. Okay, maksudnya ni orang Islam ni. Kalau ada orang yang tiba-tiba keluar, saya semua kotoran daripada hidung dan telinga dia, keluar macam cairan yang kotor daripada hidung dan telinga dia tu, dia orang bukan Islam. Kafir. You remember that? So, boleh jadi waktu tu, dalam dampak tadi, dampak tadi, kata riwayat, yang berjumpa dengan cok hitam putih tu digambarkan waktu tu kita makan satu meja rumah kita, dalam rumah kita ada putih hitam, dalam rumah kita ada yang putih dan hitam, maksud ada yang Islam ada yang kafir dalam rumah kita sendiri yang selama ni kita anggap dari Islam. Yang keempat, waktu mana tu kan saya semua waktu main angin sejuk yang dimasuk di celah ketiak setiap orang bumi. Angin ni main masuk celah ketiak. Waktu tu orang Islam semua mati. Tak ada orang Islam pun yang tak mati. Siapa yang boleh sebut Allah, Allah. Dia tak tahu, dia tak pernah mengaji. Tok Wan dia dulu, dia tengah dulu. Datuk dia dulu itu baca tu semua yang semua Allah, Allah. Yang sampai ke dia ini semua Allah saja. Dia beriman, dia mati. Tuan-tuan, kita waktu ni kita dengar macam tuan-tuan rasa tuan-tuan mati. Tuan-tuan itu COVID. Hari itu COVID. Maksudnya ada semua amai kawan kita yang meninggal. Kalau mai sebelum COVID itu amai gini. Contoh.
berlaku banyak kebisaan dia seperti tuan kita orang tuan ramai yang meninggal kita yang Allah selamat kita kata Allah kata apa? Alhamdulillah selamat dia ada yang meninggal dan kerana di keluarga kita pun ingat ni kita ada dapur ini kita selamat kata apa? Tuan-tuan boleh bayangkan waktu tu kalau lah takut yang tuan-tuan ada waktu tu tuan-tuan tengok makan-makan mati ramai tapi kita selamat tapi dia ramai orang mati ni kau mati, kau mati kau mati, kau ni mati, kau mati kau mati, kau mati, kau mati, kau mati mati hampir serentak semua mati kita tak mati syukur padahal bila dia tak mati menunjukkan dia kafir. Ish, tuan-tuan. Kita dah baca, kita dah cerita betapa peliknya keadaan waktu tu kita tak boleh nak nampak. Dan tuan-tuan boleh bayangkan kalau tuan-tuan duduk suasana tu dengan jemur untuk begitu dahsyat dan binatang yang bercakap dengan matahari ini juga. Ulama sebut bila sebut akhir zaman dia mesti berlaku terbalik benda terbalik. Sebab tu di akhir zaman Nabi SAW sebut Allah SWT cuma tentang orang-orang bodoh diangkat jadi ketua, orang jahat dikatakan baik, orang baik dikatakan jahat, orang yang amanah dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah. Tuan-tuan dengarlah dia tu pasal apa jadi dia tu? Itulah akhir zaman ada terbalik. Subhanallah. Dan yang kelima tuan-tuan tahu dah, yang kelima ni dia akan berlaku waktu mana? Waktu kata Nabi SAW al-yawm awalan, hari ini atau esok fantazur dajjal, kamu akan melihat dajjal. Maksudnya hari ini atau esok tak ada kiamat, peristiwa ni akan jadi. Apa dia ni? Pembahagian dia antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam akan duduk satu kelompok, orang kafir akan duduk satu kelompok. Allah SWT sama. Waktu tu dia bukan pilih. Tengok asyik si Islam ada lagi. Tengok asyik bukan Islam ada lagi. Tak. Allah gerakkan hati dia untuk duduk pada grup mana yang iman. Kalau pergi dekat kedai pun, beratur dekat nama yang dekat tu, dekat apa, dekat kaunter tu, orang Islam akan duduk sama orang Islam, orang kafir akan duduk sama orang kafir. Kata Nabi SAW, al-yawm hari ini, awalan atau esok, kamu akan melihat dajjal muncul. Tuan-tuan, sahabat, ini lima keadaan yang tunjuk bahawa umat akhir zaman ini dia tak tahu lah sama ada di Islam ataupun tidak. Dia berasa macam dia orang Islam tapi sebenarnya dia tak beriman. Pasal apa jadi macam tu? Fitnah. Tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan ada orang Cina macam tu. Tak ada orang Islam, insyaAllah. Tapi saya duduk lah dengan komuniti orang Cina. Di pada satu malam dia pergi yang dia kupasang dia pergi pentas lepas tu dia panggil artis apa dia pun boleh penyanyi-penyanyi dan dia lah lepas tu ada orang tengok lah depan ada orang di luar tu motor macam dia smokok tu tapi kerusi dah ada kerusi dia bawa apa lepas tu dia pun duduk tunjuk show tu kat sebuah memang tak tahu kan show tu untuk nak hantu dia panggil apa? Dia panggil apa dia? Harian tu ha yang tu lah dia pun saya panggil nak cakap apa dia ada beberapa hari dalam setahun yang roh-roh tu keluar balik dia akan keluar melayar awak kat bumi ni jadi tujuan dia tu so
supaya roh-roh yang di entertain supaya jangan kecoh. Kecoh. Itu dekat rumah pun dia pada setiap benda apa semua kalian yang balik balik rumah apa semua sehari itu 2-3 hari itu lepas tu setel lepas tu baliklah balik 3 hari je dalam di pos tu. Ini merupakan kepercayaan agama Buddha. Buddha. Anda tahu kan? Ada tuan-tuan punya buat sekali jari-jari yang saya tahu. Apa-apa ni? Perayaan tua. Tak ada kita nak berbuat dia lah. Daripada kecil sampai besar tak pernah buat. Tapi baru-baru ni tahun lepas ada satu festival namanya Odori. Juga daripada Buddha, Buddha. Cuma Odori ni dia lebih cenderung kepada amalan orang Buddha di Jepun. Asal kisahnya ada seorang daripada anak murid Buddha, dia mimpi mak dia yang telah meninggal dunia, rohnya telah ditangkap oleh hantu. Bila dia terjaga daripada tidur, dia pergi jumpa dengan guru dia Buddha. Dia tanya, dia minta tolong macam mana cara nak buat. Maka Buddha pun bagilah kepada dia amalan jamu kepada anak-anak santri dia yang sedang menuntut untuk jadi sami untuk dia makan. Maka dibuatlah makanan, dibagi-bagi-bagi makan. Dalam tempoh 3 hari lepas tu dia bermimpi mak dia telah lepas. Bila mak dia telah lepas, maka dia pun menari-nari keseronokan. Maka tarian itu disebut sebagai Odori dan dia merupakan salah satu daripada amalan Japanese Buddha. Adakah ini budaya atau ini agama? Agama ke budaya? Agama. Boleh tak kita bersambung urusan agama? Tak boleh. Nabi sangat lama. Tuan-tuan, maka para ulama pun keluarlah kenyataan, jangan pergi sebab urusan agama. Orang Islam tak boleh pergi. Tuan-tuan tahu dah? Alhamdulillah. Orang tak dapat, orang tak pergi dan tak dapat sambutan. Sikit saja yang pergi, 30,000 je. 30,000 lagi kita kata jangan. Kenapa? Agama. Tiga benda dalam agama ni tuan-tuan yang boleh, tiga benda yang berlaku pada kita untuk jadi agama dalam hati kita, iman. Tiga perkara ni juga boleh mencabut iman daripada hati kita. Yang pertama, yang yaqin fi qalbi, keyakinan dalam hati Islam tu betul ini. Tidak ada Tuhan semua melainkan Allah Muhammad itu Rasulullah. Yang keempat fi qalbi. Yang kedua, yang qarar bil lisan. Sebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga apa ni? Perbuatan. Semayang dia, zakat dia, ihaji dia. Fir. Tapi nak campur iman yang boleh tinggal tak? Tasdik ke kalbi juga, percaya akan agama lain yang setara, lebih hebat, ataupun setara, ataupun lebih rendah. Ada agama lain, agama Islam tu betul, ada agama lain pun betul juga, tapi agama Islam, tak ada. Tak ada satu agama pun, kata Allah SWT dalam Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Aku redha Islam itu agama tentunya, tak ada yang lain dah. Al-Islam yang tu wala yu'la alaih. Islam tu tinggi dah, tak ada yang lebih tinggi pada Islam. Jangan sampai ada kata ada agama yang lebih baik ataupun setara ataupun agama yang orang terima sendiri pada Islam. Tawih. Yang kedua, ikrar. Disebut agama lain. Alah, agama Islam tu betul, agama lain pun betul juga. Islam buat kebaikan, agama lain pun buat kebaikan juga. Kata-kataan yang boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, puan. Puan.
Tanda baca kitab sirah, tanda baca kitab Al-Sanis Muhammad, kitab Syama'il Imam Tirmizi, bab sikat rambut. Nabi SAW pernah tak sikat rambut, biar rambut dia ke depan. Sebab waktu tu orang musyrik sikat rambut, Nabi tak mau sama macam orang musyrik. Kira rambut dia lebih tak mau sama kau. Nabi pernah suruh sahabat-sahabat simpan janggut buang pisang. Biar ada orang ramai simpan pisang buang janggut, dia kena beza dengan kamu dengan orang-orang sekali yang kita. Mereka menyimpan pisang untuk motor janggut. Suruh tak mau pergi sama dan janggut Nabi SAW tak mau sama macam orang-orang bukan Islam. Nabi suruh pakai, kamu pakai kain, kamu pakai seluar ke dalam, jangan sama kamu dengan Abdul kita dalam bab pakaian. Ini bukan agama, bab pakaian pun Nabi tak mau sama dengan orang-orang kafir, orang tak beriman. Man tashara bi qawmin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Tapi dalam bab agama lagi lah tak boleh. Saya mahu saya tipu saya. Kau mahu kita untuk uji tu kita tak pergi pakai topi tu, topi warna topi sudu ni pakai buah tu ibu pakai tai pun apa lah dia kata macam pakai topi ni macam kopi ni pun tak bagi apa saja berkira orang kita bagi kita dah pakai yang sini kita bangga sekali. Kita sekarang ni tuan-tuan semangat main pula Thai Buzzer. Bangunilah hawla wala quwwata illa billah. Makcik tengok dah orang Islam pergi sambut tu yang dia penuh cokok kat belakang ni yang duk lui-lui tu lui-lui pula. Saya sahaja ada sesuatu lain sikit. Tapi semua tapi semua dia boleh pergi join sekali, ikut ulama sekali. Dia kata apa? Di atas kebersamaan kita sebagai satu tak boleh. Pak agama tak boleh. Tapi kita tegur, kita yang salah. Saya kena maki kan? Saya tegur macam ni. Saya pun akan tahu kat dia. Benda tak boleh, yang lagi parah tuan sekalian, anak-anak kita kerja dekat supermarket. Mei 25 Disember tarikh Christmas, yang jadi Santa Claus mana lagi kita? Pakai cumi merah, pakai topi bubur jangkut mampu. Kena baca balik kisah. Apa kisah berkaitan dengan ulama muslimat? Set Claus, Saint Claus, dia panggil Santa Claus. Apa kaitan dengan agama dia? Apa yang berlaku pada 25 Disember yang mereka sambut? Mereka mempercayai bahawa 25 Disember itu merupakan hari kelahiran Isa alaihissalam. Dia panggil Jesus. Padahal lepas tu ikut konflik, dia kata mana boleh jadi Nabi Isa lahir pada 22 Disember musim sejuk, sedangkan waktu tu Sayyidina Maryam pernah diperintah oleh Allah untuk menggoncang pokok kurma, jatuh pokok kurma. Waktu tu ada gembala-gembala kambing tak logik ibadah sama-sama mereka. Tapi cerita dia tetap 25 Disember itu ada kaitan dengan agama Kristian yang kita boleh sambut bersama. Tuan-tuan yang memang ni tak ada lah bro, yang pergi sambut jadi Santa Claus, makcik-makcik jadi Santa Rina, tak ada lah. Yang pergi tu pun tu pun bodohi tak ada lah bro. Tapi yang lebih baru tu tipu bagi tak buat lah bro. Tapi anak-anak kita buat je tuan. Anak-anak kita buat agama tu kan bahaya.
dan dia merasakan bahwa he is old. Kenapa? Ini kecoh sangat pasal apa? Kami bukan nak masuk agama mereka. Kau dah tak ikut tak? Mereka pergi buat apa? Mereka pergi cuci kuil. Tuan-tuan ada cuci kuil? Ni tuan-tuan lepas saya dah tak rajin dah pergi ada kuil di sana. Tak ada itu buat banjir ke apa ke apa sebagainya. Tuan-tuan pergi rumah main. Yo, kita lah pihak surau, pihak masjid. Nanti lagi kita mengajukan program pergi cuci kuil. Cara kena buat pada semua yang pun. Tuan-tuan kami lah. Saya nak bagi satu bidalan. Dekat sebelah kampung kita ni ada satu kedai Arab. Kedai Arab. So ramailah orang-orang bukan Islam untuk pergi minum Arab. Celah-celah tu ada juga orang Islam pergi curi-curi minum Arab. Berdosa tak orang Islam minum Arab? Apa hukumnya? Haram. Dosa apa tu minum Arab? Dosa besar atau dosa kecil? Minal kabair daripada dosa-dosa besar. Satu hari, kedai Arab ni tenggelam banjir. Kenapa minta lagi? Lepas tu, tuan-tuan pun buat pengumuman kita ni kesian dekat kedai Arab Acong sebelah tu. Lama dah dia duduk dengan kita ni, daripada kita kecil sampailah kita tua-tua ni. Dia duduk tu, dia duduk juga Arab daripada dulu. Jadi kita buat ni ramai-ramai, kita pergi sebagai program community kita, kita pergi cuci kedai Arab ni. So botol-botol ni yang jatuh, tuan-tuan buka angkat, tuan bersih-bersihkan, tuan cuci, lelak-lelak, semua susu balik dekat Arab, masih-masih balik. Kemudian tuan-tuan pun balik semayang duha di masjid. Contoh. Subhanallah. Petang tu, ada yang kedai Acong lah masih dah. Jom kita pergi minum Arab. Dia pun pergi minum Arab. Tuan-tuan dapat saham dia tak? Dapat tak? Kalau kita pergi cuci kuil, orang disembah Tuhan selain Allah, dia syirik pada Allah. Tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik pada Allah. Tuan-tuan pergi tolong cuci supaya orang pergi syirik ke Allah. Takkan tak dapat saham ni? Dapat tak? Dapat. Siapa yang pergi buat tu? Budak-budak kita sekolah mana? Yeah.
saya selalu sebut, orang Islam mandi sendiri setiap hari, dia tak ada hari tertentu. Contoh tengok mandi sendiri, pula-pula mandi sendiri. Contoh baca lah sikit, baca-baca history. Buka dia punya sejarah asal usul mandi sendiri. Dia start daripada ancient Greek, mungkin Roma. Ada Tuhan-Tuhan yang the goddesses, goddesses, God Tuhan, goddesses itu Tuhan perempuan. Establish tu. Kemudian dia berkembang, berkembang sampai sampai perayaan di waktu bila bila ingatlah Rom, Rom pernah dijajah oleh Kristian. Kristian mula masuk dakwah kepada orang Rom. Sebab tu kalau tengok ada Roman Catholic. Kristian dia ada satu mazhab dia panggil Roman Roman Catholic. Tu Rom yang yang Roman Catholic ni lah yang ada patung. Yang ada patung, patung dia, patung Nabi Isa kena salib tu, rambut dia, rambut dia macam mana? Tu dah cerita saja. Rambut dia apa? Keriting. Okey ni. Main mana rambut keriting ni? Sebab bawa ukiran-ukiran patung daripada Rom bawa main. Sebab tu Protestan salah satu mazhab dalam dalam Kristian menolak apa ni kefahaman Roman Catholic pasal bawa bawa penyembahan patung ni sama-sama mazhab apa ni? Kau ni kafe, kau ni, kau ni kafe kau tu. Dua-dua kafir. Bila bila dia, dia bila dia bawa bila dia masuk Kristian ke dalam Rom, maka dia bawa budaya-budaya Rom tu dalam Kristian, dia serap kan, dia blend in supaya orang-orang Rom dia selesa bila dia duduk dengan Kristian dan dia tak merasa macam terasing. Maka dia bawa amalan-amalan yang paling antara dia ialah sambutan Mother's Day related dengan the goddesses. Kemudian sampai ke tahap dia dalam Kristian dia ada satu dia panggil Mother's Church. Mother's Church dan kempen supaya orang-orang Kristian pergi ke Mother's Church ataupun ibu bagi satu gereja di satu-satu daerah, maka dia bilang dia panggil the mothering, the mothering Sunday. Kaitan apa agama Kristian sampai ke tahap benda ni makin pudar, makin pudar. Ada seorang perempuan, nah saya tak ingat nama dia, dia memperbuli, memperbuli bila hari ibu ni, dan dia kaitkan dengan ibu, ibu, mak. Pasal apa waktu tu orang Eropah mula ambil mak-mak dia pun letak dekat tempat-tempat pengasuh dan tak jaga dalam mak sendiri. Maka dia create satu hari yang related dengan yang dia ambil daripada asal. Dia bagi nama Mother's Day supaya paling tidak setahun sekali anak-anak ingat pada ibu-ibu dia pun. Bagi hadiah, bagi apa-apa semua-semuanya. Paling tidak setahun sekali. Kalau tidak, langsung dia ingat mak. Mana asalnya? Agama. Itu bila kita kata, tak payah sambutlah pun. Kolot. Tak henti nak beza menyusahkan orang. Apa salah kami nak sambut hari mak kami, nak bagi hadiah ke mak kami? Bagilah hadiah, jangan tunggu hari tu. Bagi hari birthday dia ke, okey lah. Tiap-tiap minggu bagi ke, habis hari Jumaat saja nak bagi ke, ikut lah mana. Cuma tak payah dong ikut apa yang orang buat. Faham tak ni? Memanglah susah lah tuan. Orang perempuan ada hari perempuan, hari wanita lah kan? Ada kan? Berapa bulan dah tak tahu lah. Berapa? 7 27 Ogos. Betul? Ha. Maliki dah hari kan? Hari lah. Apa dah hari lah ni? Tak ada. Orang perempuan sepatutnya, sepatutnya hari wanita itu berlaku pada 25 Ogos. Tak lah, di sejarahnya saya cakap sepatutnya 25 Ogos, tapi tukar ke 27 Ogos. Tak apa siapa? Pasal siap lambat. Bersiap tu lambat sangat. Mereka-mereka macam kalau perempuan dah berlaku siap-siap lambat tu yang tukar ni 2 hari delay tu. Ni tak, aku tak sabar tak.
Apa tak dapat saya faham pada tak? Bukit sendiri pun lupa. Dia punya tangan lagi sendiri pun lupa. Tak ada hari rumah, tak ada asal. Yang dilawak dia nak tak tentu saja buat cerita. Tapi semua benda saya sama ingat balik pada kisah kita tadi, di fitnah akhir zaman yang memang telah pun berlaku. Bahkan mungkin depan itu lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Dan kita tak cerita lagi kita berhadapan dengan LGBTQ, kita berhadapan dengan kedahsyatan umat. Saya nak cerita kepada saya dalam program riwayat akhir zaman itu setiap hari Jumaat 7:30 petang. Daripada kita duduk baca dengan tanda-tanda kecil kiamat ni, berselera, semua ada, semua ada. Allah berjaya. Kita tadi yang bawa tu yang ketiga, yang keempat. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga ya. Fasa keempat, fasa dia panggil Mulkan Jabari, kerajaan yang memangsa. Yang ulama dia tadi, yang tadi mula-mula sekali fasa kedua khilafah ala manhaj nubuwah, yang ketiga Mulkan Azam, yang keempat Mulkan Jabari, kerajaan yang memaksa. Macam kerajaan, macam diktator lah. Kalau sebelum tu dia masih duduk dalam khilafah. Hatta yang ketiga ni, walaupun kita tak sebut khilafah, tapi kita masih duduk dalam sistem khilafah. Tapi Nabi dah tak sebut khilafah, Nabi sebut mulkan, muluk untuk kerajaan. Pasal cara pelantikan tak sama dah macam sebelum tu. Kalau sebelum tu dia akan orang yang paling bertakwa sekali. Waktu orang alim ulama akan mesyuarat siapa yang paling sesuai untuk dia akan jadi khalifah. Tapi lepas tu, siapa yang paling berkuasa, dia keturunan siapa, dia anak siapa. Dia panggil mulk. Dan fasa ketiga habis dengan tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir. Mana-mana dia cerita kat awak tu, saya juga kata sesama politik ini pula. Tapi tak nak lihat dengan Malaysia ni, cerita zaman tu. Dan orang akan hidup macam tu. Yang dulu di atas dia sepatutnya jaga dia, pihara dia, tapi menangkap dia, menyiksa dia, membunuh dia, menangkap dia. Ayat dia sendiri macam berlaku kat Syria, dia bunuh sama ayat dia sendiri. Yang duduk di bawah dia, rakyat dia sendiri ditangkap, rakyat dia sendiri dibunuh, rakyat dia sendiri ditikam, rakyat dia sendiri dirukul, rakyat dia sendiri dibuat macam-macam. Siapa? Bukan orang lain, bukan orang yang menjajah dia, rakyat dia sendiri. Pelik, itulah. Dan semua orang akan duduk pada suasana yang macam tu sehingga ketahap dia rasa macam memang kita ditakdirkan hidup macam ni dan kita terpaksa untuk pergi. Sebab semua orang macam tu. Agaknya kalau orang dulu tak tahu lah mana panggil mau mana ke apa, tuah ke apa, gali ke apa, main balik ke apa, panggil tahu orang dulu kan. Tengok macam mana orang merintah di dunia lah ni, dia mesti akan pelik ni, mesti boleh jadi macam. Faham tak faham saja ni? Sebab kita dah duduk dalam susah lagi, kita dah imun dengan susah lagi. Sedangkan yang diangkat itu dia, yang diangkat jadi ketua dia adalah khadam. Yang diangkat jadi ketua dia adalah khadam kepada rakyat. Tapi suasana dia macam tu. Nabi kata Mulkan Jabari, kerajaan kemaksa. Habis kerajaan ni, so maksudnya kerajaan pertama kita dah duduk, kedua dah masuk, dah duduk, ketiga kita dah duduk. Yang kelima dia panggil khilafah ala manhaj an-nubuwah. Yang kelima ni dia sama macam yang kedua. Yang kelima ni dia sama macam yang kedua. Maksudnya zaman ni Imam Mahdi dah ada. Imam Mahdi dah memerintah dengan siapa? Nabi Isa. Fasa kelima. Fasa keempat, 1926. Ada siapa yang lahir 1926? Ada? Tak ada. 62 lah. Maksudnya kita siapa pun tak ada, tak pernah duduk fasa ketiga. Fasa kelima ni mustahil tak tuan-tuan jumpa. Tapi
kalau tuan-tuan masuk sampai fasa kelima, masuk tuan-tuan dah berjumpa Dajjal. Sebab bila Nabi Isa dah turun, masuk Dajjal lepas. Faham kan? Kalau tuan-tuan berjumpa dengan fasa kelima, masuk tuan-tuan dah melepasi Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Nabi Isa dah perintah. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kita duduk fasa apa? Fasa apa kita duduk ni? Fasa keempat. Jadi kalau fasa keempat, maksudnya Dajjal boleh muncul pada bila-bila masa sebab ini, di zamannya. Sebab lepas dia fasa kelima, fasa kelima Nabi Imam Mahdi dah muncul. Tuan-tuan, semua tanda kiamat kecil ni semua ada di hujan, kurang, panas, bocor jadi panas. Nabi kata, nanti kita nak pergi umrah pergi haji. Siapa pergi haji lah? Siapa pergi haji 10 tu yang lepas? Siapa pergi umrah 10 tu? Siapa pergi umrah waktu telaga air zam-zam ada dekat depan Ka'bah tu? Siapa? Ada lubang dekat tempat tawar tu adalah lubang tawar tu. Waktu tu, siapa pergi tu? Oh, pergi. Waktu tu banyak Arafah, banyak pokok lah. Ada. Sekarang ni, hijau, sehijau-hijau. Saya pernah sampai waktu tu. Saya pergi umrah tahun 98 dulu ni, waktu tu. Tahu tak, dekat Padang Arafah tu, pokok-pokok dia tu sama lah. Dengan tinggi ni. Tak sampai. Sekarang ni, hijau. Tuan-tuan tahu tak, dekat Saudi, dia ada satu projek dia, Vision 2030, Vision 2030. Dan Vision 2030 ni tuan-tuan nak menjadikan Saudi itu sebagai negara pengekspor buah-buahan dan sayur-sayuran. Bukan pengimport. Import ambil daripada negara luar masuk kepada dia, dia nak ekspor keluar. Tuan-tuan tak logik tak dia negara Padang Pasir boleh ekspor sayur-sayuran dan buah-buahan? Tak logik. Tuan-tuan tahu perubahan dah buat tak? Kita naik flight atas ni, atas tengok kat bawah kena bulat-bulat tumpuk tengah Padang Pasir. Apa? Pertanian, ladang-ladang pertanian di tengah Padang Pasir dah buat. Tapi kita la taku usah hatta taku dah ardu arubi berhujan wal ardu tak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok tanah Arab jadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Exactly. Bukan dekat tu. Nabi SAW kata bila Imam Mahdi nak muncul. Imam Mahdi ni kita berhenti pukul 9.20 ke ya? Ya? Sebenarnya senang ke? Allah 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 Allah. Peralihan di antara tanda kecil besar, ada pada tanda kecil kiamat nak jadi tanda besar kiamat. Dia peralihan. Peralihan dia ialah muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan duduk pada tanda besar kiamat. Imam Mahdi duduk pada tanda peralihan. Kecil nak ke besar, Imam Mahdi duduk. Maksudnya kalau Imam Mahdi muncul, selain Imam Mahdi, tanda lepas itu tanda besar kiamat. Dan bila berlaku tanda besar kiamat, dia seperti rantaian mutiara yang terputus macam tasbih putus berulang. Maksudnya dia akan datang naik dan sejujurnya Dajjal muncul batu Nabi Isa turun batu Nabi Isa bunuh Dajjal batu semua dia banyak dia cuma cuma. Jadi mari kita tengok bila Imam Mahdi dah muncul, ada satu key point yang menandakan bakal muncul je Imam Mahdi. Saji kat mana? Nabi kata Allah SWT ada semua bila wafat dengan seorang raja. Raja ni bila dia wafat, maka ada tiga orang daripada anak ayah akan merebut khazanah. Dulu Abdullah dengan ada anak tiga orang berbual sampai ke akhirnya. Nabi kata waktu itu
bila berhubung khazanah ni, masuk khazanah ni, kata Imam Ibn Kathir, tambah memang jadi subuh lah, yang pat tu pat yang Nabi kata betul dah, memang betul dah, memang jadi dah. Bahkan Nabi gambarkan pemerintah sebelum tu namanya, nama binatang King Fahad, itu maksud singa. Nabi kata betul dah sebiji-bijinya ni. Bila berlaku yang ni, maka kata Nabi SAW akan muncul soal lagi. Satu kelompok di arah kita yang bakal turun. Kata Nabi, ataituhum walau harwanu ala salju. Kamu datangilah kepada mereka walaupun kamu tu masa mereka ada salji. Kerana bersama mereka ada Al-Mahdi. Jadi bila berlaku yang ni, akan ada satu kelompok tentera yang akan turun daripada Syam ke Syam. Nabi kata, kalau kamu dengar tentang tentera ni, kamu pergi dekat dia. Pergi dekat dia walau kamu terpaksa mengangkat atas saji sebab bersama dengan mereka ada Al-Mahdi. Nabi cerita kepada para sahabat di mana? Sama ada di Mekah atau di Madinah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Selesai. Lalu subhanallah, Nabi cerita kepada para sahabat yang duduk di tengah padang pasir. Kata Ibnu Katsir, Nabi nak menggambarkan kesusahan payahan waktu itu. Walau macam mana payah, susah pun kamu pergi juga walau bersama ke atas saja. Tapi kenapa Nabi nak cerita mangga ada padang pasir? Sebab Nabi ucapkan dengan orang Arab. Tidak faham kan? Oh, banyak Nabi nak menggambarkan bagi kita satu hari tanah Arab akan turun saja. Dan it's already happened. Dah jadi dah. Puan tahu ni dah turun saja ke tanah Arab yang luar Arab kita akan terpikir pada turun saja. Atas sikit ya, daripada Madinah. Tempat nama Tabuk. Tengah saya buat. Wallahualam tuan, maksudnya kita ni tak lama nak pun. Tak lama. Saya setiap kali musim haji saya takut. Sebab pembayaran Imam Mahdi akan berlaku pada musim haji. Cuma persoalannya, kalau Imam Mahdi dibayar dengan jumlah 4 juta orang yang sedang melaksanakan ibadah haji waktu itu, tentu-tentu semua orang yang tahu ada peristiwa bayar itu berlaku. Faham maksudnya? Orang ada 4 juta orang dekat tu. Tiba-tiba ada sekelompok orang sekitar 40 orang atau 50 orang, 40 orang lebih kurang sebab ada 40 orang ulama yang akan berimpun waktu tu. Kenal siapa Imam Mahdi ni? Nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Tamimi Al-Hasani. Al-Hasani sebab dia keturunan Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Kudun Sayyidina Hassan radhiyallahu anha radhiyallahu anhu di nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasan. Nabi dah bersebut nama dia sebagai nama tu. 4 juta orang yang berlaku ni hanya sekitar 40 orang tengah-tengah. 4 juta orang boleh pasal tak pada dia berlaku? Tak pasal. Dan tentang dia jadi tak ada tak ada hitam tak ada tentang haji tu lepas dia berlaku dah pun kita tak tahu. Mungkin maklumat dia belum sampai ke kita. Mungkin dia belum maklumat dia. Mungkin bayar tu telah. Saya lupa dalam fikiran. Lupa dalam fikiran alim ulama. Tapi benda tu pasti berlaku pada musim haji. Pembayaran tak. Cuma nanti kalau maklumat tu sampai ke tuan-tuan, kata Imam Mahdi dah muncul, tuan-tuan dah kena get ready, pack barang, siap-siap semua, kita dan semua kena pergi dekat Imam Mahdi. Bayar maklumat. Siap ready? Siap ready? Ustaz, anak sekolah sama ada baby. Ini menyentuh saya macam mana? Ustaz, kerja. Saya macam mana? Tak ada baby kerja. Di rumah ni macam mana? Bisa banyak bayar rumah. Ni handphone ni. Kau beli je. Bayar $9 ni. Sama ada bayar. Tuan-tuan, itulah alasan-alasan yang akan kita sebut bila Allah perintah kita untuk berjumpa. Siapa tak betul yang di depan saya ni? Sampai boleh harga 2000 dah.
Ni semua di depan situ betul-betul bila sampai dia perintah jom waktu untuk kita pergi bermakam dengan Imam Ali. Imam Ali dah sampai, berapa orang yang sanggup tinggal harta dia, tinggal semua yang dia ada semata-mata nak pergi bermakam macam mana yang Allah perintah. Siapa yang tidak pergi bermakam dengan Imam Ali, dia akan berhadapan dengan fitnah yang lebih dahsyat. Dia suruh pergi ready tinggal, dan entah majoriti lagi. Mungkin ramai orang, mungkin ramai, mungkin 10 orang saja. Itu pun dia kenal, tahu cukup-cukup lah. Orang kata lah, ni apa lah, ni gak guna lah, ni apa dia nak bini, nak makan apa lah, macam-macam orang maki dia lah. Dia nak, dia pun dengan berhati mungkin 10 orang ni pergi. Katalah dengan kita ni ada 200 orang, 10 orang ni yang pergi, 10 orang ni pergi. Ni saya nak cerita kalau kau kenal elok ni, 10 orang ni pergi bermain am dengan Imam Ali. Dia pun jadi sebagai dan tentera dalam hadis. Maka akan berlaku dua peperangan besar. Dia masuk ni, yang ke 10 orang tadi, ke abang ni kan, ke abang kan, ke usah ke dia, anak kita ni pun pergi masuk, jadi tentera dalam hadis. Mula-mula kita bergabung dengan tentera roh, tentera daripada Eropah bergabung. Tentera Kristian lawan musuh orang Kristian. Kita berani, perang sekali. Mungkin bawa senjata, mungkin apa saja. Bila perang-perang saja semua saya Allah beri kemenangan kepada orang Islam dan tentera roh. Kita bergabung, menang. Waktu menang tu orang Kristian angkat salib dia. Bila dia cerita, orang Kristian angkat salib dia. Dia kata, kerana inilah kami diberikan kemenangan. Orang Islam semua pergi tegur dia. Mana boleh cakap macam tu? Kami ni orang Islam, bukan sebab yang ni. Akhirnya seorang kena bunuh. Bila kena bunuh, maka berlaku peperangan pula kita dengan tentera Rom. Tuan-tuan, waktu tu tentera Islam tadi yang dikalahkan tentera Islam yang bagaimana itu, 10 orang lagi. Tiba-tiba yang lain tak payah cerita lah, duduk rumah minum teh dari macam menjana yang buat tidak apa-apa bagi-bagi relax. Mana pergi 10 orang tu? Tak tahu lah daripada di mana, semua macam-macam ada mandi macam ni. Ya kau ni tengok rumah tu lah. Dan saya selamat waktu tu subhanallah, saya selamat maka pecah. Waktu berpecah tu subhanallah, dihimpunkan tentera Rom terbesar dalam dunia. Satu jumlah tentera terbesar dalam sejarah dunia. Ada 12 panji perang, dengan setiap panji perang itu ada 80 ribu badan perang. Maksudnya 1 juta berhimpun di satu tempat, 1 juta tentera orang-orang Eropah. Lama ada bahas mungkin di kalangan mereka US, mungkin Rusia, Rusia di US tak tahu. Yang kelompok tu lah. Lawan dengan siapa? Lawan dengan tentera Al-Mahdi. Yang dalam itu ada 10 orang ni. Yang main daripada kampung Sejunai. Kampung apa tu? Saya apa? Untuk hidup. Yang tu lah. Allah bersedia dah saya buat. Faham kan? Kundur-kundur. Cari mana? Kampung kundur ini. Lalu subhanallah, tentera Islam ni berhadapan dengan 1 juta tentera-tentera Rom ni, pun perang 4 malam. Hari pertama ramai orang terbunuh, tapi dua-dua tak menang, dua-dua tak kena balik. Esok sama lagi, perang lagi, ramai yang terbunuh. Sampai hari keempat, tinggal sedikit je orang Islam. Sikit orang Islam. Barulah Allah beri kemenangan. Tinggal sikit je orang Islam. Baru Allah beri kemenangan. Daripada kelompok tentera Islam tadi, pecah pada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok bidang. Allah mesti Muhammad yang dia dah tinggal dah kampung ni, kampung kundur. Gila. Pergi sampai sana ni. Ni
duduk minum teh tarik ni. Dia ni yang tinggal tu, dia ni pergi sana. Bila duduk dalam peperangan tu, dia lari dan dia murtad pada dia Allah. Dan contoh dahsyat yang memang. Kalau yang duduk sana pun kena fitnah dahsyat, yang tinggal ni lagi akan sebab sebentar lagi dan dia akan lari. Kamu pulut. Dan kelompok pertama lari, ada yang dia murtad. Kelompok kedua, kelompok yang Allah berikan kemenangan. Kelompok ketiga yang syahid, Allah terima syahid. Yang menang tinggal sikit, yang hidup tinggal sikit ya. Sampai bila habis perangan itu, harta terlalu banyak, tapi tak ada siapa nak ambil pasal apa, orang tinggal sikit. Tuan, dia panggil Malhamah, Malhamatul Kubra, perangan besar. Dia kemari buat perangan. Bila habis dia perangan itu, dia pergi pun ramai-ramai dekat masjid di Syam, di Damascus, di apa? Di Damsyik. Masjid Menara Putih tu, Masjid Umawi. Waktu pergi pun buat kat situ, ada perintah sampai, Dajjal dah pergi ke kampung-kampung kamu. Dajjal dah rampas anak-anak kamu. Dia orang semua buka balik-balik ke kampung masing-masing. Sampai-sampai ke kampung, tengok-tengok. Habis musnahlah kampung tu sebab Dajjal dah pergi lah. Orang yang tiga tu, dia pun berjumpa dengan Dajjal. Yang kata Dajjal mustah kan, habis orang mati, habis orang ramai yang mana terikut dengan Dajjal, yang ikut Dajjal, yang mati bangun. Ni geng yang tiga yang minum tetarik ni. Lalu dia pun balik-balik ke Damsyik. Bila balik-balik ke sana, jumpa balik ke sana, waktu dia nak semayang, waktu itulah Nabi Isa tu pun. Lepas tu baru dia pun ikut pergi untuk berjumpa. Dan akhirnya mereka ikut waktu-waktu nak semayang tu. Nak semayang subuh, yang subuh. Waktu tu, pakat-pakat tolak Imam Ali lah, Imam Ali ketua. Elok nak solat, tiba-tiba dekat luar belakang tu kecoh-kecoh. Pintu belakang, saya pernah sampai dekat Masjid Mawin tu, Masjid Menara Putih. Tengok kat belakang, Allah, Allah, ketak-ketak-ketak. Buka-buka pintu, tengok-tengok. Nabi Isa tu pun, Nabi Isa tu pun malaikat pun. Ambul bahasa, niti-niti. Tuan pegang, dipegang untuk saya malaikat. Oh, ini Nabi Isa, Nabi Isa tu pun. Memang tak boleh nampak macam Nabi Isa selalu sebut tu. Dua malaikat pun tu pun. Yang jumpa dia. Sebab tu pun. Ini pun sama lah. Nabi Isa dah muncul, Nabi Isa dah muncul. Kalau takdir kita tengok tu lah. Tengok Nabi Isa AS, Nabi kita tak nak jumpa. Dia buat Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ada dulu buat syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu dia buat masuk, bila buat masuk, semua pakat-pakat tolak dia itu jadi imam. Dialah Nabi yang depan tadi Imam Mahdi sama kita aja. Nabi tu pun kalau tak, Nabi suruh Imam Mahdi untuk jadi imam sebab dia kata dia lah pemimpin kalangan manusia tu. Nak tunjuk bahawa Nabi Isa tu pun Nabi Isa akan duduk bawah syariat di Muhammad SAW. Macam mana kita semayang, macam Nabi Isa dah semayang. Bahkan jadi imam lah Imam Mahdi. Jadi imam pada Nabi Isa salah. Habis-habis solat, bunyi kecoh ke belakang. Bunyi kecoh, bunyi macam ada tentera yang begitu besar sampai. Bila buka-buka pintu, tentera Islam orang yang berada di masjid tu, buka-buka itu, tengok Dajjal diri ke depan. Dajjal ni escort dia 80 ribu tentera. Setiap kali dia bergerak bersama dengan dia 80 ribu tentera daripada Yahudi. Saya semua daripada bangsa Yahudi. 70 ribu. Duduk ada. Ramai semua pakai jubah. Ramai. Bila dia nampak Dajjal, semua orang nampak Dajjal. Nabi Isa muncul. Nabi Isa keluar daripada ramai-ramai. Nabi Isa muncul. Bila dia nampak Nabi Isa tu, dia turun lagi. Dia nampak-nampak saja, kulit dia mula mencair macam garam kena air. Dia mula ngantin. Dia mula mencair. Dia dah tak boleh tahan. Dia lari. Bila dia lari, Nabi Isa dengan kita yang ada mungkin waktu tu, kita akan ramai-ramai ikut dia. Ikut. Dia pergi mana? Dia ada kenderaan. Dia ada buat Dajjal bergerak dengan kenderaan yang sangat pantas. Nabi gambarkan macam awal yang dia mengin. Macam jet lah. Kita ikut Nabi ni
ikut sampai mana? Sampai ke Palestine. Syam, dia memang kemah dengan Palestine. Tapi di Syam, Syria dia kemah ke Palestine. Tapi jauh, ikut sampai ke mana? Sampai ke Lut ini tuan-tuan, saya pernah sampai dah. Lut ini sebelah dia nama Yafa ni, tuan-tuan kena sebut Yafa tuan-tuan kena, tapi kena sebut Tel Aviv dah ni. Ibu negara apa? Israel. Kan? Dia letak dulu ibu negara. Disitulah lapangan terbesar Israel dekat Tel Aviv. Kembar dengan dia, ni macam negeri 96 belaka lah. Dekat sempadan negeri 9, sempadan belaka, Tel Aviv dulu tepi sempadan tu lah, dekat tu. Sebelah sini belaka, dan belaka tu namanya Lut, gerbang tu, dia pintu masuk ke Lut. Tempat tu lah Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal, dan Nabi Isa menggunakan pisau dan menggunakan cangkul dia lebih kurang macam tu, dan akhirnya dia bunuh Dajjal. Bila Nabi Isa bunuh Dajjal, waktu tu Ustaz Muhammad, maka Dajjal pun bila Dajjal mati, Nabi Isa pun membunuh babi dan matakan sahib orang semua yang tindakan yang Nabi Isa akan buat. Lepas mana-mana tu, Ya'juj Ma'juj pula muncul. Tak habis-habis ni Ya'juj Ma'juj pula muncul. Ya'juj Ma'juj turun daripada bukit tu, apa sahaja yang dia nampak semua dia lumpuh. Manusia yang ada habis dibunuh, bangunan dimusnahkan, pokok-pokok dimusnahkan, sampai habis tak ada apa kat bumi ni, dia kata kami yang bunuh yang lagi pula. Seko Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj ni manusia kan? Dia manusia, dia bukan binatang, dia bukan ekonomi ke negara, dia manusia. Muka dia pesak, muka dia macam penyet, hidungnya kecil, matanya sempit, kulit dia putih, merah-merah. Tapi gambar tu dan sekali-sekali tengok macam siapa? Macam orang tantan. Lalu semalam tu kan saya cuma buat batuk, Allah SWT cuma batuk bila sampai dia masuk. Ada satu tasik yang luas, tasik yang kebalian. Yang pertama dia masuk, dia start minum air. Sampai yang belas tu, dia lalu tasik tu lah. Punya banyak dan takkan mati seorang yang cuma jujur. Melainkan dia sudah ada 1,000 wali dia. Oh dia mati. Betul ya, dia banyak punya ramai. Bila dah habis semua makhluk kat bumi ni semua dia bunuh, dia tengok kat dah lah. Kami akan bunuh dia dalam dia ambil lorong lebih ke, dia lempar ke atas, kemudian pandang ke atas. Allah tipu dia dengan Allah SWT, jatuh dia tengok malaikat ilim dia bunuh. Dan waktu tu Allah perintah Nabi Isa untuk sembunyi, dan jalan Allah perintah Nabi Isa untuk dibunuh. Tapi Ya'juj Ma'juj Allah perintah Nabi Isa untuk disembunyi. Bawa pergi buat Nabi sembunyi kat dalam bukit. Waktu tu sesatu kepala lembu ni nilai dia hantar berapa ratus dinar. Mahal sangat sebab tak ada makan. Itu akhirnya berdoa, Nabi Isa doa berasa pengikut dia berdoa, akhirnya Allah mandikan seluruh yang dia maju dengan wabak macam bulat yang melekat di leher unta. Nabi Isa mati habis semua, mati sampai tak ada tempat kat bumi ni, mereka semua pakai dia maju. Orang turunkan hujan, orang main binatang burung yang dia panjang makan-makan bagus tu, akhirnya bersih. Baru Nabi Isa memerintah. Waktu tu masuk masa kelima. Semaksudnya kalau tuan-tuan start daripada nampak, jumpa je Imam Mahdi tu, tuan-tuan akan kembali ke semua masa-masa ni. Kalau panjang usia kita kita umur teringilah nak duduk zaman Nabi Isa memerintah, kita dah lepas dah berani semua ni, kita dah syak. Dan kesimpulan kan, cerita dia akhir zaman jaga akidah ni penting. Terapkan dalam kita dengan pemahaman akidah yang sempurna. Ngaji majlis sifat 20. Kita mana mengaji dah? Makcik-makcik kita kat kamu, kita mengapai sifat 20 tu? Mengapai? Bukan menjadi. Main punya sikit menjadi. Allahu judi dan barakamu walabatuhu ilhamadithi riyamuhumi. Amin. Itu kumpulan rehanan. Ada yang tua, itu tua. Betul kan? Cepat dia buat lagu. Nek kalau
Jangan. Dulu kita mengaji hatam. Ulang kali lagi cik pun akidah kuat. Dan kalau kita dijajah 800 tahun agama tak berubah. Dari tak dijajah untuk yang paling tinggi warna kurang pada. Yang kedua, duduk dalam majlis ni penting. Macam kita penting lagi ya. Walaupun nampak macam pokok sekarang dah jelas senang. Ya, tapi bila dah habis ni. Kalau kita tak pilih, kita tak tahu macam-macam kita pilih, kita tak tahu boleh kita dengar. InsyaAllah, insyaAllah, semua kita tak. Yang ketiga tu dah selain aku masalah sama aman. Banyakkan amalan sunnah. Banyakkan amalan, wajib tak sunnah dalam amalan sunnah. Pasal apa? Kita tak kena imam mandi. Tak kena ya. Mahdi tu, boleh campur jauh, kita kena ya. Macam mana nak kena? Tak tahu. Saya sebut tadi lah, kalau 4 juta orang duduk tu, 50 orang saja yang bayar. Mana boleh tahu? Macam mana kita nak tahu kata tu Imam Mahdi? Boleh jadi tak dia main-main? Mereka kata, tu Imam Mahdi semua kita. Dia kata, puan, usah pokal tu, telefon pejabatan agama Islam tu dia sebulan. Waalaikumsalam, saya nak pergi support pula, dia boleh menangkut Imam Mahdi pula, main tangkap kan? Sebab tu kata ulama, dekatkan diri kamu kepada Allah dengan melakukan banyak ibadat. Bila sampai waktunya, Allah akan bagi kamu jalan menuju waktu. Allah akan sia-siakan orang yang Allah sayang. Dia dah cuba tiga tu. Yang keempat, orang yang kedua, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr fitnah mahya wal mamat. Semua fitnah betul. Masih Dajjal baca lepas baca insyaAllah akhir sebelum pergi sana baca apa pun boleh jadi manfaat. Saya minta pun minta maaf salah silap, insyaAllah kita jumpa lagi di masa dan ketika nampak fokus pun tak ada yang lain. Alhamdulillah, walaupun nampak macam teruk sangat, nampak macam puasa tak ada ni. Terima kasih banyak atas perhatian dan aku lupa di dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.